Tangerang Merak dibekuk Satuan Reskrim Polres Serang. Ya, pelaku akui perbuatan dilakukannya karena iseng. 5 pelaku pelemparan di jembatan penyeberangan tol Tangerang Merak ini diamankan di 2 lokasi yang berbeda. Mereka sudah dicari sejak sepekan lalu. 4 dari 5 pelaku masih di bawah umur. Kelima pelaku biasa berkumpul di lokasi kejadian untuk mengonsumsi minuman keras. Mereka mengaku beraksi karena mencontoh tayangan di media dan hanya iseng. Aksi iseng mereka ini sudah membuat 6 mobil rusak parah dan 4 orang terluka. Mereka ini merupakan kelompok berkumpul ataupun kelompok bareng. Kemudian untuk motif kita dalami sampai dengan saat ini motifnya adalah iseng saja. Ataupun tidak ada kegiatan mereka, kemudian salah satu, 2 ada yang mengajak untuk pelemparan batu, menuju TKP, ada material yang bisa digunakan untuk melempar dan meleli batu, kemudian mereka pegang satu-satu. Aksi teror pelemparan batu terjadi di ruas tol Tangerang Merak, tepatnya di KM 49, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Rabu 27 Juni 2018 lalu. Dalam sebulan terakhir, aksi pelemparan batu